Tepuk tangan dulu buat Paski dong. Waduh, yeay, mantap. Paski ngadain lomba, pesertanya yang daftar banyak gitu. Gue sering ikut lomba stand up. Karena gue pernah lomba stand up komedi, peserta yang daftar cuma 3 orang loh. Ya Allah, di kota Kasablanka jurnya Bang David juga kalau gak salah tuh. Pesertanya cuma 3 loh, 3. Pak Getos aja personilnya 5. Ini yang daftar peserta cuma 3. Jadi waktu itu di poster hadiahnya juara 1, 1 juta setengah. Juara 2, 1 juta. Juara 3, 7 setengah. Peserta cuma 3. Segaring-garingnya gue stand up, gue pasti juara. Iya sih. Ini walaupun gue stand up-nya asal-asalan gitu. MC manggil gue, ya inilah dia peserta ketiga dan terakhir, Ripai. Gue naik ke panggung. Selamat malam Dewan Juri. Tujuh setengah lu gitu-gitu doang lu. Enak nyari duit ya. Dan gue tinggal di daerah Cilduk, Tangerang. Di daerah rumah gue tuh masih banyak anak kecil yang percaya sama mitos zaman dulu. Sering ngumpul di lapangan, nungguin pesawat terbang lewat minta sesuatu, teriak-teriak. Nungguin di lapangan ada pesawat terbang lewat, teriak. Pesawat minta duit! Menurut gue ini percuma coy, sia-sia. Karena kan pesawatnya jauh ya kan, gak mungkin pilotnya denger. Gak mungkin gitu. Pesawat minta duit! Pilotnya buka kaca. Demi Allah tong tinggal ceban-cebannya buat beli bensin. Gak bakal gitu. Ini yang teriak masih anak kecil nih. Gak kebayang yang teriak bapak-bapak. Yang kebutuhan hidupnya banyak. Pasti kalau minta macam-macam pilotnya kasihan ya kan direpotin. Bapak-bapak di lapangan. Pesawat minta pekerjaan. Pilotnya buka kaca nurunin tali tambang. Nih tangkep, ditangkep pilotnya terjun. Tuh gantian lu yang bawa. Langsung dapat pekerjaan jadi pilot. Dan di dekat rumah gue juga banyak banget tetangga gue yang salah pergaulan teman-teman. Banyak banget nih cewek yang hamil di luar nikah. Ya Allah. Masalahnya dia hamil pas masih dalam keadaan sekolah. Sekolah bola lagi. Nih, contohnya tetangga gue nih, kelas 2 SMK, gara-gara dia hamil, akhirnya orang tuanya malu, dia dipindahin sekolah ke kampung. Tapi ada tetangga gue sebelah kanan nih, dia kelas 3 SMK, hamil, masih tetap di Jakarta. Waduh, dalam hati gue nih cabai-cabai mentalnya kuat juga. Gue samperin ke rumahnya, ngomong baik-baik, dek, kamu kan udah hamil, kenapa kamu gak pindah ke kampung, kasihan orang tua kamu malu. Dia malah nangis. Abis gimana bang, saya hamilnya di kampung. Makanya saya kesini. Tapi teknologi sekarang udah canggih, kita akuin aja. Dan karena teknologi udah canggih, banyak banget permainan gue waktu zaman dulu yang udah mulai dilupain masyarakat. Ini contohnya motor Time Zone nih. Pasti kalau misalnya sering ke mall ada motor Time Zone. Motor Time Zone udah jarang banget peminatnya teman-teman. Kemarin gue ke mall daerah Cilduk ya kan, ini motor Time Zone sepi amat. Ini gak ada yang naikin apa. Sampai ada bapak-bapak berdiri di samping gua megangin motornya. Ini kalau pajaknya hidup saya berani 2 juta. Saking pinya sangka motor beneran lu. Ini kalau misalnya gua jadi tim sukses motor Time Zone nih, wah gua bakal bikin motor Time Zone yang keren. Jadi ada bapak-bapak naikin motor Time Zone gua ya kan. Motornya dinaikin. Masukin koin ya kan. Wah, motornya disela kayak beneran. Brom 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 brom, lihat ke monitor ya kan. Brom brom brom, ada bapak-bapak pakai sarung di monitor. Tumben, ah berangkat pagi ya. Jalan ya kan. Bom, bom. Sebelah kanan banyak ibu-ibu tangannya begini. Bagin terus. Bom, bom. Pas pengen finish ada cewek pakai baju seksi ngibarin bendera. Bendera kuning. Muter balik bang, di sini tahlilan nyokap. Makasih gue reply.